Maeda, kau ini kayak anak yang hilang, tak pernah pulang. Dia beli rumah yang saya tempatin. Kemarin saya diusir sama anak-anak dari rumah itu. Aku, Abilio, Ajari, dan Endang akan lewat belakang. Pulang. Ada pengusaha properti. Namanya Da Sa'ad Muslihin Mukhlisin. Tapi kenapa kamu belum berhasil mengosongkan rumah tua itu? Center pas jahanam itu tadi busuk. Robohkan aja tempat ini. Bongkar semua. Mungkin obsesi saya ini cuma karena kegagalan saya aja mempertahankan sekolah itu. Bulan purnama. Anak sejarah, kok skripsinya musik? Saya pengen nulis tentang Ishak Pahing, Om. Saya mau nulis tentang percintaannya dan perjuangannya waktu zaman kemerdekaan dulu. Ini pun yang berlaku. Iseng rugi aku guni. Saya tidak peduli pada sejarah. Orang penjara itu kemarin berat penjara. Dan kamu pikir para perusahaan itu berat memperkosa cewek-cewek Cina? Mereka tuh orang-orang terpinggirkan. Mereka gak miskin, tapi mereka dimiskinkan.